dia saja. Dan harga barang ini, Tuan dan Petua, ada banyak sebab dia naik, dia turun. Sebab utama seperti mana yang kita semua boleh tahu. Boleh minta penjelasan? Adalah? Terima kasih, Rembau. Rembau sedarkah bahawa saya ke pasar Borong Selayang dan melihat harga barang. Harga barang waktu GST rendah sedikit. Bukan kesino kah yang kena bertangan? Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini bahawa tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja kena datang. Ini jaga barang, ini jaga barang, ini jaga barang, ini jaga barang, ini jaga barang. Duduk ah. Fuck you. Yeah. Ah. Tarik balik. Tarik balik. Kau salah orang. Kau salah orang. You. Datuk Timbalan di Batu. Ya. Kena pandangan kena tarik balik perkataan. Datuk yang di Batu. Kena pandangan. Kau mabuk. Jangan marah. Kena batangan. Malam-malam mengambil kau tindakan. Mabuk. Kena batangan. Ya. Kena batangan. Ya. Kena batangan. Kena batangan. Dalam dewan yang mulia ini kita telah disekolahkan oleh Yang Berhormat Kuala Kurau. Disekolahkan ini tak jadi, ada sekolah. Saya minta lah Yang Berhormat Kuala Kurau juga sekolahkan pihak di sana. This is my floor. You sit down. Saya nak tanya Rembau. Itu kata-kata yang tidak tidak bermoral itu. Tuan Yang Dipertua, rasa kena batangan harus dihalau keluar. Peraturan mesyuarat kena batangan, ikut peraturan mesyuarat kena batangan. Ya. Dia harus dihalau, Tuan Yang Dipertua. Kena batangan harus dihalau keluar. Minta kena batangan patut dihalau. Saya minta semua berhenti bercakap kecuali Rembau. This is your floor. Silakan Rembau. Yang Dipertua. Dia perlu tarik balik. Tindakan harus diambil. Tidak izinkan. Untuk menjaga martabatan integriti dewan ini. Dia perlu tarik balik perkataan-perkataan yang tidak izinkan. Yang jelas bahawa kena patangan tadi telah pun mengeluarkan kata-kata Saya minta ada peraturan. Yang Mahu Speaker. Kerana ada peraturan. Yang Mahu Speaker. Tindakan harus diambil. Peraturan 36. Tindakan kepala bapa mula. Tindakan harus diambil. Yang Mahu Speaker. Tindakan kepala bapa mula. Ya. Beluran. Ya. Beluran, sila bagi nasihat. Ya, ya, sebentar. 36, 9 yang Mahu Speaker. 36, 9. Yang lain siap. Ahli-ahli yang berhormat, kita beluran. Saya bantah, saya duduk. Kena batangan siap. Peraturan Mesyuarat 36.9, saya baca, dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebut kelakuan atau sifat seorang ahli parlimen. Dia menyentuh tentang sifat dan kelakuan seorang ahli parlimen yang terbatas mengikut peraturan 36.9. Itulah merupakan punca kepada perbelahan tadi, Yang Mohamad. Dia ya. Tanya kasino sajalah, supaya marah-marah. Yang Mohamad Speaker. Ya, ya. Kau main pelacur. Kena batangan. Saya nampak kau main pelacur. Tak ada pergi, jangan marah. Saya tak marah. Saya nampak kau bawa perempuan pelacur. Terhadap perkara 36.9 ini yang Mohamad. Saya minta ahli-ahli orang yang senyap kecuali... Ya, Beluran. Beluran. Ya, saya minta ruling terhadap perkara 36.9. Yang Berhormat, ini tuduhan yang sangat jijik. Sebentar, Yang Mohamad. Ahli-ahli yang berhormat lain senyap. Yang Mohamad. Saya minta Beluran juga. Yang Mohamad yang mula. Yang Mohamad tak ada adat. Saya minta ruling Yang Mohamad Speaker. Tak tahu peraturan dewan baru masuk. Terhadap perkara 36.9. Malulah kalau duduk. Ahli-ahli yang berhormat lain senyap. Ya, saya minta ruling Yang Mohamad Speaker terhadap perkara 36.9. Perbahasan tidak boleh menyentuh tentang sifat-sifat seorang ahli. That is very clear, Yang Mohamad. Ya. Baik. Kalau nak ajar orang, diri sendiri kena tengok cermin lah. Ahli-ahli yang berhormat, masa telah tepat pukul 1. Tuan Yang Dipertua. Kita akan tangguhkan mesyuarat dan kita akan... Point of order. Point of... Saya tangguhkan mesyuarat dan kita akan point masuk semula pada pukul 2:30 petang. Speaker, kena buat ruling lepas kita balik. You have to speaker, make a ruling when you come ruling. Back. Kita nak ruling. Must make a ruling.
Jangan boleh mengucapkan kuasa dan kebebasan. Jangan usik serang temuan. Ada, tak ada kata. Salah orang. Salah orang. Jangan dulu serang temuan. Pina Batangan ada pergi ke tak pergi?